Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam menunjukkan jam 1.11 petang. Baru nak memulakan perjalanan ke Kunak. Solo ride. Atas gelap. Tak apa, hujan pun kita belasah. Ada satu grup dari Lak Datu tadi. Sebanyak 10 biji motor awal pagi tadi. Dia orang konvoy. Jadi saya bercadang, wah, oh, trak polis ni dia bawa motor polis. Oh, rugilah bawa motor atau lori. Kenapa tak ride sama? Boleh kita layan corner. Okay, saya akan ke Kunak. Dan akan lepak-lepak di Kunak solo ride. Kalau jumpa dia orang nanti, balik akan konvoy bersama-sama dengan grup pagi tadi. Tapi nampak gayanya, tengok tu awan gelap, babe. Tapi biasalah, hujan-hujan pun kita ride. Baju hujan siap. Yang penting dapat layan. Layan ride. Petang memang selalu hujan. Ni kemungkinan akan hujan. Gila, tebal lawan. Habislah. Okay, saya nak test minyak ni, F900 ni, kalau jalan jauh macam mana. Sekarang tengok dia punya maintain, dia punya apa ni, dia punya temperature. Awan atas tu memang kurang menyelerakan lah. Ni tak apalah, belasah je lah. Boleh tahan pick up dia. Inilah yang tak best kalau bawa kereta. Semalam ke Tawau bawa kereta yang panjang-panjang gini lah yang buat tak seronok ni. Leceh. Brake shifter sedap masuk. Memang minyak ni dibuat untuk kelancaran riding. Awan mendung bererti hujan. Walaupun hujan, kita tetap ride. Okay, ni ada corner-corner sikit. Ramai rider kalau hujung-hujung minggu suka ke Tawau, ke Kunak, ke Sempurna. Sebab dia nak layan corner-corner macam ni lah. Ni corner lah dah tu. Ada banyak nanti corner yang jalan ke Kunak tu. Dia suka layan-layan corner-corner gitu. Dia orang kurang berminat kalau nak ke Sandakan. Sebab ke Sandakan kebanyakannya jalan lurus-lurus. Kurang layan corner. Jadi weekend ride ke Kunak, Sempurna, Tawau. Layan corner. Ni dia Menara Kayangan. Salah satu mercu tanda Lak Datu. Sebuah hutan simpan berbukit, boleh di trekking, boleh hiking. Ni hutan-hutan dia. Ni hutan-hutan dia semua. Nak lain corner tunjuk hutan lagi. Nampaknya sudah ada rintik-rintik. Tak apa, kita teruskan. Hujan air je kot. Oi, hujan oi. Ni barulah. Sebelum hujan, kita pakai dulu baju hujan, seluar hujan dan kasut hujan. Ini kalau hujan ni lecak habis ni. Kalau tak perasan ni boleh slide ni. Tanah-tanah ni. Macam mana dia orang ni main keluar je. Cucilah tayar dulu, bersih-bersih, kasih polish. Barulah ke apa, jalan aspal ni. Ni kereta berlampu-lampu ni biasanya hujan dah ni. Ni berlampu-lampu memang dah hujan dah ni. Kita nak cari tempat nak pakai pakaian hujan. Mana? Ui, monyet. Uish, monyet ke apa ni? Lontong, ada anak. Okey, kita sedang pakai
seluar hujan dan kasut hujan. Ambil gelap depan, baju hujan nanti kalau lebat terbenti je sekejap. Kita pakai baju hujan. Uish, minyak. Sampai aku nak ke tidak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, apa tadi tu? Kongkang ke? King Kong. Oi, jalan basah dah. Hujan, babe. Masa untuk pakai baju hujan. Mana nak berhenti? Kita cari tempat. Hujan, oh hujan, cepat berhenti. Hujan, oh hujan, usah turun lagi. Lama sudah ku nanti. Wih, macam mana nak naik ni kan? Okey, kita berhenti sekejap pakai baju hujan. Tak ada hal lah hujan. Air je pun. Tapi tak boleh layan corner lah kalau hujan. Kita ambil baju hujan di belakang. Okey. Ni dia baju hujan instant. Instant raincoat. Duduk dekat jaket di belakang. Setakat ni memuaskan. Tak adalah kita basah kuyup. Oh, ada satu halakah berhenti di belakang. Dia ingat ada roadblock kot. Dia tengok saya berhenti, dia pun berhenti di belakang. Kita tengok saya pakai baju hujan boleh jalan. Ada lesen ke tak ada lesen. Okay, ready to rock and roll. Bismillahirrahmanirrahim. And naik. Okay, sekarang hujan. Kita pergi ke traction control 2. Okay, traction control 2 on. Sebab jalan basah ni kita takut sliding. Slide. Jadi traction control 2 ni biasanya dia control dengan lebih lagi daripada traction control 1. Oh, makin lebat. Sekarang GoPro masih on. Ha, kita tengok ketahanannya di dalam hujan. Ini namanya GoPro di dalam hujan. GoPro tahan berapa meter? Sampai berapa? Beberapa meter dalam air. Takkan setakat air hujan pun dia ni, dia tak tahan. Okay, slow and steady. No need to rushing because of wet, slippery and wet condition. Selalu kalau ride solo ni bosan-bosan tu lah. Macam-macam benda pelik keluar. Nak menyanyi lah, nak merapu lah. Sebab bosan. Nak layan lap sikit-sikit pun tak boleh. Jalan basah. Pernah saya ride. Bro, masuk bro. Ah, thank you like that. Okay. Nak potong laju lah. Yang kau bagi pelan kenapa?
Kantoi solo ride. Bagaimana tadi bang? Kejar kamu orang. Salah boleh. Solo ke juga. Hah? Solo. Solo. Lebat tapi protection cukup. Ha, time-time ni lah kebosanan melanda. Woi, lebat gila babe. هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.